Hai para pecinta MotoGP, kembali di channel kami yang penuh dengan berita terkini dan cerita menarik seputar dunia balap motor. Kabar terbaru dari jagat MotoGP pastinya akan membuat Anda tertarik. Jadi pastikan Anda stay tune sampai akhir video ini karena kami akan membahas kontrak baru yang baru saja diperpanjang oleh seorang Pecco Bagnaia. Francesco Bagnaia, juara dunia MotoGP yang memukau, telah memperpanjang kontraknya dengan tim Ducati hingga akhir tahun 2026. Ini adalah berita fantastik yang baru saja diumumkan oleh Ducati Corse. Sang juara dunia akan tetap berada di tim pabrikan Ducati Lenovo selama 2 musim ke depan, menjadikan kerjasama mereka semakin kokoh. Pecco bergabung dengan Ducati pada tahun 2019 dan sejak itu telah mengukir sejarah gemilang bersama tim. Setelah 2 musim di tim satelit Pramac Ducati, dia naik level berikutnya pada tahun 2021 dan berhasil meraih prestasi gemilang dengan Ducati Lenovo. Pada musim perdananya, dia langsung tampil impresif dan bahkan mengakhiri musim di posisi runner-up. Prestasi tertinggi datang pada 2022 dan 2023 ketika dia meraih gelar juara dunia MotoGP. Perpanjangan kontrak ini bukan hanya kesepakatan biasa, tetapi juga simbol dari kepercayaan yang besar antara Bagnaia dan Ducati. Manajer tim Ducati Luigi Dallinya dengan bangga menyatakan bahwa Bagnaia adalah rider yang tepat bagi tim Italia ini. Bersama-sama mereka telah mencapai prestasi luar biasa dan mereka yakin akan mencapai kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Kesepakatan perpanjangan kontrak Bagnaia dengan Ducati bukan hanya berita biasa, tetapi juga sebuah perayaan akan kesetiaan, kerjasama, dan pencapaian luar biasa dalam dunia MotoGP. Kami sangat bersemangat melihat apa yang akan terjadi selama 2 musim ke depan dan bagaimana Bagnaia akan melanjutkan dominasinya di lintasan. Jangan lupa untuk memberikan komentar Anda di bawah, apakah Anda senang dengan perpanjangan kontrak Bagnaia, dan pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan berita dan cerita menarik seputar dunia MotoGP di saluran kami. Terima kasih sudah menonton dan jangan sampai jumpa di video berikutnya.